tahun yang lalu saya buka galeri, saya ganti menjadi semacam rumah Pak Ros, biar lebih close ya, sampai dekat sama teman-teman. Saya pilih, saya kurasi sendiri, saya nyiapin sendiri, saya planning sendiri, saya bikin desain, suruh teman tuh desain. Banyak pameran, Erawan pernah pameran patung, ini banyak yang kita lakukan. Dialog juga sering kita lakukan, terakhir kita bikin dialog dengan Probanem, ada Purnami, banyak. Wow, ya itu yang paling menarik dalam challenge saya sama Mama Mary. Saya banyak memamerkan, dari sana saya banyak belajar dari teman-teman seniman yang memamerkan karyanya. Nah, bagi saya, khususnya di Museum Bali, kemarin saya melihat di sana, saya sebetulnya waktu kecil, waktu SD, SMP, SMA itu nggak berani gitu loh. Pingin tapi nggak ada rasa berjarak gitu loh, rasa berjarak untuk masuk ke museum itu. Kayak apa? Karena tidak ada sosialisasi. Itu sosialisasi nggak ada, bagaimana museum itu di ini nggak ada. Ketika kemarin saya lihat ke sana, saya eksplor melukis di sana. Wah, itu karyanya luar biasa, patung-patungnya. Kebetulan karya patung-patung ini kan saya banyak terinspirasi tuh. Terutama patung-patung yang di depan itu loh, yang agak demon ininya, itu raksasa ini. Saya orang yang di luar akademik ya, memang saya dari awal SMA itu saya memang mencintai sket-sket, kayak bikin sket dinding, tapi saya nggak paham apakah itu seni atau enggak. Itu waktu itu saya sering sketsa saya untuk pignet ya namanya dulu tuh, masuk ke majalah dinding. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tamat SMA, saya terbang ke di ini ya. Kalau ayah saya itu orang perantau ya, dari SMA dia ke Jogja, jadi dia bilang dia harus istilah orang Bali harus merantau gitu, jauh dari orang tua. Saya saudara empat ya, perempuan semua, kakak saya almarhum, jadi saya laki-laki satu. Tapi dalam keluarga saya memang betul-betul orang harus jauh dari orang tua. Nah, akhirnya saya tamat SMA, saya menuju ke Jogja, saya kuliah karena ayah saya orang sarjana hukum. Saya ngikuti apa, karena bukunya banyak di rumah kan, jadi saya ikuti ayah saya untuk belajar hukum. Akhirnya di ini semacam Tuhan mengasih jalan ya. Akhirnya di sana saya berkenalan sama teman-teman Jogja yang kuliah di ISI, dulu di ASRI namanya, di ISI Jogja, orang-orang Bali ya, perantau. Ada Putu Sutawijaya, ada Putu Winasa, ada Budiana, Erawan, Jirne gitu. Saya berkenalan sama beliau.
di dalam persembahyangan di acara-acara biasa lah orang di Jogja itu kan kumpul orang Bali, nah akhirnya kenalan. Nah di sanalah saya diasah gitu sampai saya kuliah di Jogja, saya ambil hukum ya di Atmajaya. Nah sanalah saya diasah talenta saya, coba-coba ngintip bagaimana karena saya nggak tahu medium ya, saya belajar di sana. Singkat cerita saya paginya kuliah di hukum, sore-sorenya saya ngintip teman-teman di studionya masing-masing karena saya suka banget gitu loh. Saya betah banget tinggal di sana, jadi daerah barat itu di Kleben namanya tuh. Nah ketemu saya dua orang, Putu Winase orang Singaraja orang grafis, dan Made Suparta orang Kriya, belajar di sana. Jadi betul-betul di sana saya diasah bagaimana medium, bagaimana ini material cat itu. Nah di sanalah saya mulai menekuni. Dari sana saya baru tahu bahwa DNA saya sebetulnya passion saya itu di kesenian, khususnya seni. Sebetulnya di tahun 99 ya, saya membuat di Desember itu tanggal 22. Saya sih sebetulnya saya suntuk aja, saya kan tinggal di Denpasar tuh, pindah ke karena saya kerja biasanya ngelukis itu, kalau ngelukis sebelum saya yang ngerapiin saya nggak kasih, kadang-kadang ya orang tua kan gitu dia, gini dia lah, wah ini saya akhirnya. Udahlah saya pindah ke Bali, saya yang tinggal di desa di Sukawati, bapak yang orang tua saya tinggal di Denpasar. Saya memutuskanlah tinggal di Denpasar, di Sukawati. Nah dalam perjalanan itu saya lihat saya ada punya studio gitu. Sebetulnya ini rumah tua, saya romak dikit, tambahin ruangan, saya mau bikin studio. Nah dalam perjalanan waktu saya lihat, wah. Ini kayaknya saya harus, karena saya lihat dia Ubud aja pameran gitu loh. Di tempatnya Pak Agung Rai, waktu itu lagi ini ya, Pak Agung Rai, Pak Neke, Pak Rudana, siapa lagi galeri-galeri ininya tuh di sana itu, yang sering mengadain pameran. Nah, akhirnya saya berpikir, wah kok nggak saya bikin aja lagi sih, kurang saya cek ruangan, cuma dia menang gede aja. Saya tinggal mainin lampu aja, beli lampu kan. Nah coba bikin tang. Saya pamerkanlah karya. Nah waktu itu saya punya sahabat orang Yunani ya. Orang Yunani, dia orang desain sama pelukis. Saya kombinasikan, ada pameran pertama saya itu waktu itu antara lukis tradisi wayang Miharta dengan teman-teman modern. Itulah cikal bakalnya kenapa saya bikin galeri. Sebetulnya awalnya adalah ingin bikin studio, akhirnya jadi keterusan. Mungkin karena itulah saya punya manajemen, saya bekerja pada dunia pariwisata, saya punya plan gitu loh. Saya plan mempersiapkan sesuatu tuh, saya persiapkan ini. Karena mempersiapkan pameran itu kan butuh persiapan. Tahun yang lalu saya buka galeri, saya ganti menjadi semacam rumah Paros biar lebih close ya, sambil dekat sama teman-teman. Saya banyak memamerkan, dari sana saya banyak belajar dari teman-teman seniman, dia memamerkan karyanya. Banyak saya punya penggrafis dari, terakhir saya juga memamerkan orang Amerika dengan orang Chiang Mai. Saya pilih, saya kurasi sendiri, saya nyiapin sendiri, saya planning sendiri, saya bikin desain. Suruh teman tuh desain. Banyak pameran, Erawan pernah pameran patung. Oh, ini banyak yang kita lakukan. Dialog juga sering kita lakukan. Terakhir kita bikin dialog dengan Probandem, Kadek Purnami, banyak. Wow, dia itu yang paling menarik dalam challenge saya sama memamerin. Saya banyak memamerkan, dari sana saya banyak belajar dari teman-teman seniman, dia memamerkan karyanya. Thank you.
Iya, saya orang traveler ya. Saya senang sebelum pandemi saya sering juga keluar berjalan gitu kemana-mana. Bagi saya ada hal di mana ketika kita keluar atau lihat sesuatu itu menarik bagi saya. Nah, beruntung di 2003 saya diajak oleh Wiyanto ke Venice. Venice dalam rangka 50 tahun Venezia Biennale. Nah, dari sana baru saya tahu bahwa ruang kontemporer itu kayak gini loh. Jadi saya waktu itu masih terikat dalam suatu ikonik Bali, ikonik belum melihat sebuah sosial yang harus kita kritisi juga. Nah, beruntung saya ketemu itu, tiba-tiba aja saya ditelepon oleh Limadi almarhum. Baik, siapkan nyak milu yang ke Venice. Engke beli lewat Singapura, siapkan ibu bayar, artinya siapkan tiket kan, beli apartemen, akomodasi itu, makan segala macam, bantu beli itu. Wis kan, wah, saya waktu itu nggak punya duit waktu itu, Fe. Nah, pada suatu ketika, saya nggak tahu ya, semesta memang jalan ya, tiba-tiba ada tamu gitu loh, tiba-tiba ada tamu. Orang-orang mana saya lupa, orang Biaja atau mana, dia ngambil karya saya beberapa gitu loh. Akhirnya tanpa saya nggak berani minta duit waktu itu sama bapak ya, karena itu jumlahnya cukup gede ya. Mungkin dikasih gitu loh, cuma kan enggak ini. Saya udah bilang sama bapak, ini saya dunia saya ini gitu. Nah akhirnya saya dapat gitu, dapat duit untuk beli tiket. Saya info ke Panji, karena Panji yang bagian saya waktu itu berangkat sama Panji, sama Suklu yang dipilih tuh Suklu saya, Mo Intan itu bendaharanya itu Panji bukan travelernya, dia yang mengatur range kalau dunia pariwisata itu leadernya lah, karena dia Inggrisnya bagus kan, saya kan cuma Inggris pas-pasan gitu, nah dari sana lah saya lapor sama Panji saya udah bisa loh, saya info ke Mo Intan, Mo. Ini saya udah ada untuk beli tiket, hasil aja untuk beli tiket, aman. Diajak sana di Venice, kita dari Singapura tuh Roma tuh Venice ya. Dari sana kita akan baru ketahuan, baru lihat bahwa ini loh seni kontemporer, sosial harus kita peka, keadaan human kita harus peka, keadaan lingkungan kita peka. Itu yang mencoba akhirnya. Itu saya belajar bahwa saya ambil suatu style saya, oh ini yang bisa saya ambil dari karya kekaryaan saya. Udah nggak ada hutan gitu loh, karena bagaimanapun tebing-tebing biasanya abing-abingan itu yang penyangga air itu yang paling banyak diambil oleh investor gitu loh. Jadi yang karena orang Bali itu kalau dia, saya waktu kecil saya masih ingat diajak pulang ke desa, diajak ke abing itu udah ditakut-takut, wah ada tonyo gitu. Tonyo itu kan semacam sesuatu yang agak menakutkan, mengerikan, mencaling atau apa bagi kita waktu dulu. Tapi dalam situasi sekarang, dalam pariwisata yang begitu menghebat kayak begitu, saya kira saya tanpa sadar saya karya-karya saya awalnya hitam putih, monokrom hitam putih, tapi saya selalu menampilkan sosok-sosok wajah-wajah yang sedikit agak menyeramkan. Itu bukan by design ya, saya nggak tahu, saya
kalau dilihat dari karya-karya saya bisa dilihat itu tidak ada yang sama. Cuma mungkin gininya tarikan garis yang oh itu kayak gitu. Tapi untuk satu sama lain itu nggak ada yang sama. Nah dari sanalah saya saya melihat dalam konteks warna tema sekarang ini ya. Saya menghadirkan sosok-sosok ini, sosok-sosok bagaimana iblis dalam tanda kutip di investor mengambil tempat-tempat di mana sebetulnya kalau ada pura yang magis lalu ada sekarang itu pasti ada hotel yang dibalik itu gitu. Punya bingin poleng dia binginnya dekat di seberangnya atau agak 100 meter itu pasti ada hotel yang bintang 5 yang dengan tarifnya hampir gila-gilaan gitu. Nah, bagi saya ini sesuatu gitu loh. Kalau enggak regulasi ini cepat, ini mungkin sudah dilakukan, tapi kontrolnya mungkin enggak. Tapi inilah yang bisa saya sampilkan sosok-sosok itu. Sosok di mana tanah orang Bali itu akan bergeser pada sesuatu medium yang lain. Peradaban akan berlangsung berjalan dengan baik ketika itu peradaban baik itu ada tempatnya namanya museum itu selalu bergerak. Nah, saya melihat yang di Bali ya, saya kunjungi, saya juga di Jakarta, saya melihat Museum Nasional di Bali, saya melihat Binyoman Gunarsa bikin museum, Pak Nyoman Pak Agung Rai, Pak Neka bikin museum. Saya melihat dan saya lihat kunjungin Museum Bali, saya bisa bertaruh itu pengunjungnya sedikit banget. Sedikit banget, apalagi penduduk lokal ya. Boleh ditanya lah, pernah nggak ke Museum Bali? Nah, ini semacam ironi ya, padahal di Museum Bali khususnya ya, di museum di Bali lah, itu mempunyai koleksi yang luar biasa dari peradaban Bali, karya-karya masternya Bali, mereka taruh dengan baik ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak semenarik apa yang ada. Saya coba karena saya sering traveling, saya nggak jauh-jauh lah Singapura Gallery. Orang sampai ngantri beli tiket, hanya beli tiket untuk lihat ke museum itu. Anak-anak sekolah, saya bertanya, ini apa gitu. Bagi saya pemandangan yang menarik aja. Mereka ngantri beli tiket, sementara di Bali yang lihat, boleh dilihat lah, coba di compare museumnya
Paneko itu yang banyak pasti orang asing yang visitingnya, untuk visitor untuk lihat museumnya. Nah, saya lihat ternyata di dunia yang maju ya, secara akademik, cara-cara berpikirnya, mereka sangat pingin melihat peradaban mereka, melihat masa lalu mereka, karya-karya di luhung mereka. Nah, itulah mungkin dari kecil, dari SD atau SMA, ada kurikulum atau apalah yang menghimbau, saya nggak tahu itu ya. Nah, bagi saya, khususnya di Museum Bali, kemarin saya melihat di sana, saya sebetulnya waktu kecil, waktu SD, SMP, SMA itu nggak berani gitu loh. Pingin tapi nggak ada rasa berjarak gitu loh, rasa berjarak untuk masuk ke museum itu. Kayak apa, karena tidak ada sosialisasi. Itu sosialisasi nggak ada, bagaimana museum itu di ini nggak ada. Kalau mungkin di dunia yang sudah modern, museum itu masuk ke, dia mempunyai PR, punya marketing, mendisplaynya lebih menarik, cara-cara ininya menarik. Mungkin iya di dunia, ketika di Laos saja, saya pernah ke museumnya di Laos juga sama ya dengan kita, agak sepi, cara penataannya nggak menarik. Bagi saya, ketika kemarin saya lihat ke sana, saya eksplor melukis di sana, wah itu karyanya luar biasa, patung-patungnya. Kebetulan karya patung-patung ini kan saya banyak terinspirasi tuh, terutama patung-patung yang di depan itu loh, yang agak demon ininya, itu raksasa ininya tuh. Nah itu loh, jadi saya harapan ke depan dengan pemerintah, museum itu menjadi ruang publik yang betul-betul anak-anak bisa exciting, anak-anak muda terutama. Anak-anak muda tidak berjarak. Sekarang kan biasanya anak muda ke kopi tuh. Di kopi, hangout di kopi, dia ngobrol. Kenapa nggak ke museum, bikin sesuatu yang di layout sedikit. Jadi tempatnya ada, ininya ada, dan di sana edukasinya ada gitu loh. Jadi mereka bisa rileks kayak begitu. Saya kira itulah yang ya pengalaman saya ya. Semoga itu bisa dielaborasi dengan pemerintah.